20. Jadi Ifrit langsung ke beliau. Kamu tujuannya suaminya? Iya. Bodoh berarti nyasar-nyasar itu. Wadah. Kang, Kang. Hah? Abot, Oma. Lenteng cabut. Es, kerasan dikit ya. Sudah saya keluarkan. Ada teman-teman itu. Yang di rumah, ambil tiga-tiganya. Remen. Enteng. Lemes timu. Lemes. Tinggal kalau ya seng kosten. Dari mana? Bandar Lampung. Bandar Lampung? Mm-hmm. Oh, Lubutung Timur. Mm-hmm. Asli? Asli. Orang Lampung? Mm-hmm. Oh. Tapi orang Lampung. Hah? Ngomong Jawa. Serang. Layak asli Teluk Betung. Lubutnya masih rikis, Gunung Sari. Segunung Sari? Berubuk. Oh, Berubuk. Berubuk mecio, mas. Berubuk, mas. Wong tua. Wong tua. Ini Lampung. Oh, Tran. Lahir ning Lampung. Oh, lahir ning Lampung, gede ning Lampung, duwe anak ning Lampung. Iya, sampai kabeh ning Lampung. Asline sing Banten. Iya. Oh, jadi ya yes, Lampung Teluk Betung. Jadi sekian sing langsung dari sana ke sini. Minap dulu di tempat saudara. Tempat saudara. Kenapa siapa? Ibu apa Kakang tete apa Kakang? Ya kabeh lah. Dua-duanya. Iki sing dirasa mantas. Oh. Kenapa? Mumpung mereka kalau nggak dinaiki kang, kamu lebih kumat kan ngenyuti ampun dibilang. Setengah tahun si Bisit itu ngedrop terus, yang jerubung-rubung apa ya bang? Terung dina terung begi orang bisa ikin deh si kang. Harus obrang. Obat ini ya wis, nyari ataran ini. Apa juga? Ya hari ini dokter mah ya darah tinggi lah, kolesterol lah, hari ning alternatif sing ya paranormal aja kan ya ikulah tiga gaya uang lah jala nyambut nyambut. Kalau itu kerjaan wong lanang. Ya. Kerjaan wong lanang, kalau yang wong lanang kerjaan. Masalah keuangan juga kan. Oh, mungkin nyambut ning usaha ning. Ampura-ampura arane siapa? Asline Maulida. Maulida. Kakangnya? Dedi.
Dadi ari kin Mamang ini. Mamang ya. Mm-hmm. Sing sing Lampung sing ngene. Ari kuwi sing Lampung. Oh sing Lampung yo ngawal. Oh. Bandar. Bandar Lampung Teluk Betung. Teluk Betung ya. Teluk Betung timur. Kampung Teluk Betung. Waitatahan kampungnya. Waitatahan. Ya wis langsung bae. Jadi intinya pada mengkanan ya. Apapun sing tak lakukaken sekabehannya syariat dan pemediasian, masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Ya. Mugi-mugi mudah-mudahan maksudan tujuannya si tete kur si kakang diantar kur dulur-dulure sing Teluk Betung Lampung Timur ya. Ya dikabul ning Allah. Asal sehat kudu sehat bagi premen carane wallahualam. Kita mau bisa, Allah sing bisa ya. Mau kita ini masih gering ya. Hari bisa, kita dikit, aja gering-gering. Ya, orang gering-gering, maning Fir'aun doang, maning bingung. Jadi intinya ya, semoga kun juga Allah, fayak kun. Ya, kita yuk bareng-bareng ngejaluk, sing terbaiknya ini Gusti Allah. Ya, sekolah langsung bila. Bukan ambrek dikit, biasanya tes dohor mah ambrek. Perteka. Ya, jadi teteh, rilek. Santai, pasrahkan kabinin Allah, cukup isi kolbu, pelawat Nabi, injerat ya, santai dari lihat ya, usah tegang, usah apa-apa ya, tenang baik insya Allah. Oh ini meren ini Melayu ini. Eh? Lelaran ini kok, nuduk. Nah, yes, insya Allah kok, kita mulai sini. Anak-anak kita bisa kok ada obrolan. Unek-unek? Apa? Hah? Iya, masalah unek-unek. Dan mana masalah keuangan segala kan berubah. Oh, yo sing mah ya sempetnya dicabuti dikit sini jeruk ya. Ya. Sunak-unak megampang, Bu. Unak-unak sahabat. Iya. Semua ternyawan doanya sahabat ya buat beliau, mobil khususnya sekeluarga ya jauh-jauh dari Teluk Betung Lampung Timur, mudah-mudahan diangkatkan penyakitnya, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon doanya semuanya. Relax ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa quwwata illa billah. Santai, tenang ya, tenang. Dari mana kamu dok? Disuruh. Disuruh. Sudah berapa lama? 3 tahun. Hah? 3 tahun. 3 tahun? Susu, weh. Mendiannya apa? Air. Terus? Air mati. Terus? Tanah kuburan. Terus? Bonek. Dapain? Terus siram air mati. Hmm? Siram air mati. Selebihnya campur tanah kuburan. Kemudian siramkan kembali ke depan rumahnya. Selain kamu? Ada lagi. Ada lagi? Dari mana? Urusan sama itu. Hah? Urusan sama perempuan itu. Apa? Urusan sama perempuan itu. Disuruh orang juga. Kalau kamu diurusan sama siapa? Oh, urusan sama ini. Kok bisa di sini? Efek dua-duanya. Dia yang paling lemah. Jadi satu lagi urusan langsung sama beliau? Iya. Yeah. Dari mana? Ifrit. Hah? Ifrit. Ifrit? Suruhan orang. Yeah. Laman siapa? Hah? Lama saya, tapi kekuatan itu jauh. Kamu berapa yang disuruh? Berdua. Satu mana?
Panggil. Lampu. Apa yang dirasakan sama beliau dari kamu? Berat di kepala. Kenapa? Berat dari sini ke sini. Sakit. Kaku. Sampai ke pinggang. Perut. Sakit. Kadang mulas. Kadang nyeri. Seperti ditusuk. Sudah. Kita akan ngabe. Bro. Sudah. Kalau pengaruh dari Prit? Kepalanya seperti mau dipecahkan. Terus? Sesak di dada. Terus? Lemas. Seluruh badan. Terus? Sini. Seperti dipukul. Terus? Sudah. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Yang di suaminya apa? Bingung. Tidak bisa mikir. Semua tersendat, bahkan usahanya pun tersendat. Terus berat di sini, lemas, malas untuk usaha. Berapa pocongnya? 7. Di mana-mana? Depan rumahnya semua. Ibritnya ada berapa? 20. Jadi Iprit langsung ke beliau. Kamu tujuannya suaminya? Iya. Bodoh berarti nyasar-nyasar itu. Dilayarin apa ininya? Separoh. Efeknya apa? Usahanya tersendat. Macet. Susah untuk berkembang. Cabutin. Hanya urusan saya. Iya. Sini kamunya. Allah, cabut. Tutupnya. Tarik dikerjain kapan? 3 bulan. Utakan, bay, utakan. Tukakan kabel. Hmm.
Panjangkan kakimu. Segera. Dan suaminya dulu toh. Kok dengar iprit ya. Masih iprit. Lepaskan dulu penutup kepalanya. Nah, bertopengin ini. Supaya semua pada menjauh. Bersihin semua. Ngomong yang jelas kamunya tang balik. Kakinya panjangkan. Oh.
Kang. Hah? Enteng sih, ngomong abot. Abot, Oma. Enteng cabut. Es kerasan dikit ya. Soalnya mungkin masih kece tetek ya. Tinggal jadi anak orang dukun. Tinggal ibrit yang kok habis bersih kabeh. Sekarang angkat air mati ya. Karena kuburan terus boneka. Boneka, boneka menanti. Air mati, tanah kuburan, ya, masukin ke mulut yang nyuruhnya, ya, masukin ke perutnya, ya, pocongnya 7, angkat semua, ya, masukin semua ke perutnya, 7-nya sekalian, ya, layarnya ada, layarnya pindahin ke sana, biar tahu rasa orang kayak begitu, baik, sana. Baik.
Terus di rumahnya kamu naruh mustika enggak? Ada. Ambil mustikanya semua. Anak istri? Ambil anunya, mustikanya. Mana? Di dalam kamar. Kamar siapa? Di atas. Kamar siapa? Apa rasanya di kamar itu? Tidak enak. Pengap. Panas. Gelisah. Cabut. Bawa los. Sini kaunya. Allah. 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 Ikutin. Asyhadu an la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Allah. Kesana kamu ya. Ke yang nyuruh. Baik. Allah. Mang, ganti bang. Sekali lagi sahabat. Soalnya yang di dalam tubuh beliau, raga beliau ada dua. Jadi dua dukun santet ya. Yang pertama itu tujuannya sama suami ya, yang berkaitan dengan bidang usaha beliau juga. Alhamdulillah, tinggal kita urusan sayang sama beliaunya lebih tinggi, iprit. Relax ya. Santai be. Bismillah. Keluarin semua anak buah kamu. Apa yang kau lakukan? Ambil semua. Untuk apa? Keluarin semua sisa-sisanya. Di mana-mana? Di dalam raga itu. Terus? Di rumahnya? Tempatnya tiga. Hah? Di tempatnya ada tiga. Di tempatnya ada tiga? Di mana-mana? Di luar. Keluarin semua. Keluarin. Relax. Semua anak buahku. Tinggalkan raga ini. Sudah saya keluarkan. Ada penemuan itu. Yang di rumah, ambil tiga-tiganya. Remen. Enteng. Lo mesti mulai. Mas. Tinggal. Lo ya seng, kau senang bengkok. Di mari ya, ya santai, senang bengkok. Masuk semua karaga ini. Semua? Sudah. Sini, saya putus dulu kamunya. Selasa jenelawan. Nom. Allah! Bersihin semua. Bersihin bekas-bekasnya. Baik. Yes, relax, gue. Hmm.
Selain sesak, kadang juga perutnya mulas. Bersihin semua, bersihin. Dari kamu apa-apa yang dirasakan? Resah, sesak, kadang juga mulas, kadang juga keras, berat. Bersih semua. Keningan emak. Wadah. Tarik nafas ya. Tarik nafas. Buang. Premen. Entah ya kak. Enteng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Premen kakaknya. Tuh, efek dari kamu ambilin. Ambilin, bersihin lagi. Enak ya? Ya, alhamdulillah. Biasanya nyeri. Iya, tenang, tenang. Medianya ambil. Long ya. Ush. Apalagi pas salah takon masalah jadi kene. Mesti masih sehat. Ate, kenapa?
lagi ngurung yang pakai dosa. Udah semua. Satu lagi. Airnya itu. Angkat. Masukin ke perut yang nyuruhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu Allah. Kamu gabung Aljabaru ya. Baik. Tapi sebelum kamu ini tetap kamu ke sana ke yang nyuruh. Iya. Kamu apa yang tetap terserah. Yang penting biar kembali ke jalan Allah. Ya. Baik. Sana, sana kamu yang ke yang nyuruh kasih pelajaran. Ya. Iya. Allah. Oke, sahabat. Apapun yang kita lakukan itu semua hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat. Insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ganteng ya. Oh, anak.